Oh, ini kentang ya. Kentang dipotong kecil-kecil ya ini ya. Ini hati sapi ya ini ya. Sudah direbus ini ya. Ya ini istri saya ya. Hai. Loh, nah ini ya orangnya ya. Bumbu-bumbunya ini ya. Cabai merah. Bawang putih, bawang merah ya. Dan ini lada ya, lada bubuk ini. Kecap. Ini bawang merah, bawang putih yang sudah di blender. Ini cabai merahnya kita pisah, kita campurkan ke bawang merah. Lalu merica bubuk. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Ini digoreng sampai harum ya, ibu-ibu. Kita masukkan garam secukupnya. Kasih gula secukupnya. Setelah agak tua bumbunya, kita masukkan kentang. Lalu hati sapi. Kita tambahkan kecap sedikit aja. Ini hasilnya ya ibu-ibu, sambal goreng hati sapi plus kentang. Nih, nih, ya, warnanya menarik sekali. Yuk kita cicipin. Coba kita rasain ya. Mantap ya. Ibu-ibu, mbak-mbak bisa mencoba ya. Dengan resep seperti tadi ya.